Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sobat di channel si Cadel Geboy. Gimana sobat kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga dilancarkan segala macam urusannya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial bagaimana cara kita merubah subtitle luar negeri menjadi subtitle Indonesia. Di saat kita nonton YouTube luar negeri, kadang-kadang kita tidak bisa mengerti bahasanya, walaupun ada tulisannya itu berbahasa luar negeri juga ya, jadi sulit untuk kita mengerti. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial mudah bagaimana cara merubah tulisan bahasa luar negeri, mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab Saudi, mau bahasa Hong Kong, menjadi tulisan bahasa Indonesia ya. Jadi kita di saat nonton video YouTube kita bisa sambil mengerti karena ada tulisan yang berbahasa Indonesia. Nah, tapi sebelum saya lanjut, alangkah baiknya bagi sobatku semua yang baru menemukan channel ini, mohon di like, di komen, dan juga di subscribe ya sobat. Dan jangan lupa pijit tanda loncengnya biar channel saya tambah berkembang dan saya semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Nah, di sini langkah yang pertama untuk kita merubah subtitle YouTube negara-negara lain ke subtitle Indonesia. Langkah yang pertama, kita buka aplikasi YouTube ya. Di sini saya coba buka aplikasi YouTube. Nah, saya di sini coba contohkan mencari film yang memang bahasanya bahasa luar negeri ya. Nah, di sini saya contohkan nih. Ini film luar negeri, tetapi subtitlenya itu masih luar negeri ya. Jadi kita walaupun lagi seru menonton, tapi bahasanya kita sama sekali tidak mengerti, dan tulisannya juga ini masih bahasa luar negeri ya. Nah, di sini langkah yang pertama untuk kita merubah subtitle negara lain ke negara Indonesia, kita cukup pijit yang logo tanda panah ini ya. Tanda panah kita bagikan. Lalu di sini kita setelah kita keluar dari aplikasi YouTube, kita masuk ke aplikasi Google Chrome ya. Lalu kita tempelkan link yang sudah tadi disalin ya di YouTube. Kita tempel. Nah, kita masuk ke pencarian di sini ya. Tadi saya salin link film action. Nah, ini adalah video yang sudah kita salin tadi di YouTube ya. Lalu kita pijit dulu yang titik tiga di atas, di pojok paling atas ya, ada titik tiga, kita pijit. Lalu kita centang situs desktop ya. Di sini ada tulisan situs desktop. Ini sudah masuk ke situs desktop ya. Nah, di sini HP saya putar biar lebih jelas. Lalu sobat-sobat perhatikan, di bawah pojok ada gambar gigi ya. Ada gambar roda gigi yang paling bawah sini. Kita pijit gambar roda gigi ya untuk kita merubah subtitle luar negeri menjadi subtitle Indonesia. Mau film Arab Saudi, mau film Hong Kong, mau film Inggris, kita bisa merubahnya menjadi tulisan bahasa Indonesia. Lalu di sini ada tulisan di tengah-tengah subtitle, kita pijit. Lalu di langkah selanjutnya kita pijit yang paling bawah sini ya. Nah, kita pijit lagi yang paling tengah ya, di sini ya, tengah subtitle ini. Nah, di sini kita terjemahkan otomatis. Nah, kita pijit tulisan terjemahkan otomatis. Kita cari bahasa Indonesia ya, berhubung kita berada di Indonesia, ingin merubahnya menjadi bahasa Indonesia. Nah, kita pijit bahasa Indonesia. Nah, ini adalah sudah diganti subtitlenya menjadi subtitle Indonesia ya. Kita coba putar videonya.